Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Alfiansyah dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang polinomial. Nah, saya udah punya satu contoh soal. Pertama kita lakuin, kita tentuin dulu variabelnya. Variabelnya itu x, dan pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Banyak sukunya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkan suku. Sukunya itu ada 6x pangkat 4, 7x pangkat 3, 14x pangkat 2, 21x plus 5. Sekarang koefisien tiap suku. Koefisien tiap sukunya itu x pangkat 4, koefisiennya 6. X pangkat 3, koefisiennya 7. X pangkat 2, koefisiennya 14. X pangkat 1, koefisiennya 21. X pangkat 0, koefisiennya 5. Suku tetap atau konstanta. Suku tetap atau konstantanya itu 5. Oke, sekarang kita coba pecahin soal yang ini menggunakan cara Horner. Kita mulai. Pertama kita buat lurus siku-siku seperti ini. Terus kita tulis dulu variabelnya mulai dari yang tertinggi. X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, sekarang koefisien tiap sukunya dimasukin. Pertama X pangkat 4 koefisiennya 6. X pangkat 3 koefisiennya 7. Min 7 karena ada minnya di sini. Nah, X pangkat 2 min 14. X pangkat 1 21. Dan X pangkat 0 5. Pertama kita tutup dulu sini kolom yang ini. Langsung kita turunin 5. Oh maaf, kita sekarang coba selesai yang ininya dulu. X pangkat 3 min 5 sama dengan 0. 3X sama dengan 5. Nah sekarang X 3 nya kita turunin, jadi 5 per 3. Nah yang pertama kita lakuin, 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 5 jadinya 10. 10 ditambah min 7. Min 7 tambah 10 sama dengan 3. 3 dibagi 3 1. 1 dikali 5 5. Nah, min 14 dikurang 5. Min 14 ditambah 5 sama dengan min 9. Min 9 dikali 5 min 9 dibagi 3. Min 3, min 3 dikali 5. Min 15. Min 15. Nah, 21 tambah min 15. Jadinya 6. 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 2. 2 dikali 5 10. Nah, 5 tambah 10 15. Jadi ini adalah SX-nya. SX-nya adalah 15. Nah, sekarang HX-nya. X. Nah, caranya itu adalah 6 ke sini, 3 ke sini, 9 ke sini, 6 ke sini. Jadinya 6x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x plus 6. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Kira-kira bisa dibagi berapa? Nah, dibagi 3. 6x dibagi 3 jadinya 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 9x dibagi 3 berarti 3
plus 2. Jadi ini adalah setelah AX. Wabarakatuh.